Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Rafa di channel YouTube-nya. Hari ini Rafa mau ajak kalian ngelihat acara kurban nih. But anyway, sebelum mulai, yuk tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu bisa update video terbaru dari Rafa. Dan jangan lupa komen and share ke teman kalian ya. Rafa lagi ngasih makan sapinya nih. FYI, acara kurban di sini dirayain di Masjid Baitur Rahman Gresik yang ada di Desa Rafa. Dan ini salah satu sapi yang akan dijadikan kurban, guys. Ditaruh di sini biar dia nggak bisa lihat temennya yang lagi disembelih. Oh ya, ini tuh ada di telaga air milik desa yang ada di depan masjid. Selain ramai para remaja dan orang dewasa yang akan melakukan kegiatan kurban, di sini juga pastinya ramai anak-anak yang ingin melihat dan meramaikannya. Hari Raya Kurban ini buat para muslim adalah salah satu hari raya yang ditunggu-tunggu, terutama buat anak-anak. Selain mendapat daging yang telah dibagikan, mereka juga bisa berkumpul di masjid melihat prosesnya bersama teman yang lain setelah melaksanakan sholat idul adha tentunya. Hewan yang akan disembelih ada sapi dan kambing, sumbangan dari masyarakat muslim desa. Seperti yang kalian lihat, hewan yang akan dijadikan kurban ini sebelumnya telah memenuhi syarat hewan kurban yang sah dan baik. Dan semoga tahun ini para warga dan anak-anak bisa menikmati nikmatnya daging kurban. Oh ya, sekian video Rafa kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mengikuti video Rafa. Jika dirasa bermanfaat, silakan like dan share-nya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu update video terbaru dari Rafa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.